Saat ini kawan-kawan warga Pulau Lailae menuju ke Pulau Road atau dermaga Kayu Bangkoa karena kabarnya tadi pihak kepolisian yang mengamankan Pemprov Sulsel dan pemerangkatan reklamasi menahan satu warga di Pulau Lailae. Jadi sekarang kawan-kawan merapat ke dermaga. Solidaritas diharapkan juga bisa merapat ke titik berkumpulnya warga untuk membebaskan kawan kita yang ditangkap. Salam solidaritas kawan-kawan. Saat ini warga Pulau Lailae sedang menghadang kapal yang dinaiki oleh Pemprov Sulsel bersama pemberangkatan reklamasi. Kita bisa lihat kapal yang mereka tumpangi diawasi oleh pengamanan ketat oleh Polair Route. Jumlah kapal yang dinaiki oleh Pemprov Sulsel itu ada dua kapal besar. Kepada teman-teman solidaritas, mohon untuk memberikan dukungannya, mohon untuk bisa secepatnya menyebarluaskan kabar ini. Salam solidaritas kawan-kawan, saat ini warga Pulau Lailae sedang menghadang kapal yang dinaiki oleh Pemprov Sulsel bersama pemberangkatan reklamasi. Kita bisa lihat kapal yang mereka tumpangi diawasi oleh pengamanan ketat oleh Polair Route. Jumlah kapal yang dinaiki oleh Pemprov Sulsel itu ada dua kapal besar. Kepada teman-teman solidaritas, mohon untuk memberikan dukungannya, mohon untuk bisa secepatnya menyebarluaskan kabar ini.